Mau nanya sedikit tentang Coach Nova boleh gak? Gimana? Kaitan gak nih? Kalau nanya gak apa-apa, kaitan atau gak? Iya, maksudnya kan dulu dilatih sama Coach Nova. Iya. Terus melihat beliau sekarang pindah ke Malaysia. Bam, seperti apa? Nyerah, ngelempar. Enggak. Kalau saya ngeliat ya sayang deh. Jadi sayang udah pasti lah itulah. Apalagi juga, kita pernah dilatih ya. Iya. Nah, dan maksudnya dia juga salah satu sosok yang udah ngebentuk kita gitu loh ya. Sedih sih pasti kehilangannya. Dan dia juga menurut saya kan memang salah satu juga pelatih yang berpotensi ya, dan punya kualitas. Maksudnya kalau kok bisa sampai pindah gitu. Terus nanti kan kalau lawan sama Malaysia berarti berkemungkinan ngelawan yang didampingi Coach Nova. Itu menjadi apa ya, kayak menjadi antisipasi tersendiri gak sih kalau gue kan? Pasti berpengaruh karena mereka Coach Nova juga kan udah lama juga megang kita juga jadi tahu juga gitu. Jadi ya berpengaruh pasti. Kak, kalau mungkin terkait soal persaingan di ganda campuran sendiri kan sekarang kalau kita tahu Renov kita sama Rehan Lisa tahun ini juga mulai naik ke peluang sendiri, buat persaingan ke depan gimana, Kak? Ya memang lagi bagus ya, namanya dulu kan ya memang belum kelihatan, baru kelihatan sekarang. Dan kita juga ya nggak mau kalah juga lah, kalau misalkan saya ini sudah sembuh gitu ya juga ya tetap berkompetisi masih juga. Ya oke, mereka oke, ya kita kan juga lagi mau tahap oke. Ini akhir tahun dapat libur nggak kan? Kemarin libur nanti. Udah bang. Iya. Minggu soalnya. Tapi weekend, iya. Aku nggak mau, nggak ada libur. Siap. Ada lagi? Siap. Oke. Terima kasih. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.